Oke guys, sekarang lagi berada di Curug Curug Cikundang Curug Cikundang. Jadi curug itu air terjun ya, mungkin tinggi air terjunnya sekitar 15 meter. Itu dia. Halo guys, ketemu lagi bersama Jalan Berlian Channel. Oke guys, ini adalah hamparan perkebunan teh yang ada di Kabupaten Cianjur. Ya, kita akan menuju ke lokasi wisata. Nama wisatanya Air Terjun Curug Cikundang. Untuk sampai ke sini disambut dengan udara dingin dan pemandangan perkebunan daun teh, perkebunan teh. Serasa wah mantap sekali sini guys. Perjalanan tidak palanya jauh dari kota Cianjur sekitar 1 jam. Oke, kita melewati sungai dulu. Kita sudah sampai di lokasi air terjun Curug Cikundang. Ini dia. Melewati jembatan dengan biaya masuknya tadi 5.000, parkir sepeda motor 5.000 untuk biaya tiket masuknya. Ya. Oke guys, ini pemandangan alamnya sangat indah sekali. Ada 2 jembatan nih, kita lewatin lagi ya. Kita lewatin jembatan lagi. Untuk akses kemari pun sangat mudah dan jalannya bagus. Kendaraan roda 4 bisa sampai kemari. Lalu berjalan untuk ke lokasi Air Terjun Cikundang tepat di pinggir jalan. Ya, ini dia peta air terjun kawasan Curug Cikundang. Tetap jaga kebersihan di sini ya guys ya. Jangan buang sampah sembarangan, karena masih ada juga yang buang sampah sembarangan, terutama sama sampah dari air mineral dan kayaknya sampah-sampah beli yang dibeli warga. Oke guys, ini dia air terjunnya. Nah, ini dia air terjunnya. Air terjunnya sekira tingginya 15 sampai 20 meter perkiraan saya, dan lebarnya 8 sampai 10 meter. Deras air terjunnya sehingga menimbulkan suara air jatuhan air yang sangat deras. Dan jangan dekat-dekat dengan air terjun itu, dari jarak 30 meter pun terkena lah dengan air-air pecikan air sehingga dapat membasahi tubuh kita. Kita bisa berdiri di batu itu guys, tapi siap-siap berbasah-basah ya. Ini dia air terjunnya. Air terjun apa nih namanya nih? Cikundang. Di Cianjur. Niagara kecil. Oh, kalau nengok-nengok kayak gini kepingin aja berenang. Surga kali kalau bisa berenang nih. Kena serpihan airnya. Oke guys. Balik lagi. Perjalanannya. Oke, ini kan ya liputannya. Datanglah kemari main-main. Berada di Kabupaten Cianjur. Tidak sulit untuk dilewati dan ditempuh lokasinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.